anjir jetek 6 nya anjir jetek 10. Balik lagi di sini dengan saya di channel Paro Penuli. Hari ini kita dapat tantangan dari JTEK 6 CBR 2,5 CBR 2,5 anjir kenapa gua gila kenapa baket bakal kalah kayaknya nih sama yang paling kencang-kencang nih bakal kalah sih ah yang bener lu. Oh kenapa kita ngelapot bacot ini gak ada tenaganya malah diajak ke trek yang panjang pasti bakal ngempos lah kita ini knalpotnya begini kesono lah sepi atau sendirian mah kesono ntar kesambet sih ya tebang. Ayo guys kita bakal coba tes katanya sama JTEK 6R soalnya Bang Dafa tadi nantangin pakai JTEK 6R sama JTEK 10R. Anjir ada R1. R1 R15. Oke, kita di jalan-jalan begini santai saja dulu, guys. Bang Dapa udah panasin ban aja tuh. Wah, musuh bubuyutan. Kita saksikan siapa yang bakal menang di antara mereka berdua nih. Bang, yang paling kencang siapa tuh? Itu. Ayo kita buktikan nanti siapa yang paling kencang di antara mereka berdua. Kalau kita sih knalpotnya lagi knalpot bapet, guys. Knalpotnya bacot banget. Kita main santai dulu ada Pade di sini JTEK 25R Cikarang rata-rata CBR sih ada JTEK 10R punya Bang Bacun sama JTEK 6R yang udah mode balap guys ya tadi yang nantangin Bang Dapa pakai JTEK 6R nantangin di trek panjang ya kalah lah kita sama JTEK 6R apalagi udah mode balap ngeri ke trek panjang berarti. Yoi kita cari trek panjang guys ya. Cuma paling kita sekali atau maksimal itu dua kali guys. Soalnya kan itu kita jarang di situ ya. Takutnya ada apa atau apa gitu ya kan. Kalau di tempat biasa kan kita udah biasa tuh ngetrek di situ. Jadi udah aman lah treknya. Kalau yang trek yang ini tuh yang panjang, anjir diwiliin dong kita. Siapa lagi yang mau wili? Kirain JTEK 10 nya mau wheelie guys. Wow JTEK 6R ya gila. Paling yang musuh seimbang itu paling CBR warna janda sama Mandalika guys. Sama gak ada lagi sih sama JTEK paling JTEK hijau nih punya Bang Rian. Kalau JTEK 10 jauh banget. Kecuali JTEK 10 lawan H2 masih bisa lah. Sama JTEK 6 tuh. JTEK 6 juga kencang banget guys. Apalagi modenya itu mode balap udah Koyanto.
ZX6 sama ZX10 guys. Treknya guys, paling cuma sekali atau dua kali kita nih. Gimana ini, gimana? Gak apa-apa ini. Tenaganya nggak sampai 190 guys, ngempos. Aduh, pada ngeliatin, soalnya knalpot kita bacot sih, kagak ada tenaganya loh. Nggak ada tenaganya gua sih ya. Nggak ada tenaganya ya. Knalpotnya gua. Lewat mana? Nggak ada tenaganya kita guys. Di atas dapat sih. Tapi tetap dapat ya, Bang. Tetap dapat ya. Jauh banget baru dapat. Tenaganya nggak ada. Pakai knalpot bacot deh. Ini nggak apa-apa sekali lagi. Gak bakal bisa top speed kita nih, knalpotnya jelek. Tadi 193 pak, 194. Aduh, tenaganya ngempos ini. Pakai knalpot bacot begini nih jadinya nih. Anjir, pengang kuping gua. Gila. Lebih bacot ZX10, kita geber ZX10. Bacot sekali.
bacot doang ini mah, nggak ada tenaganya. Tapi tetap dia keluar tenaganya sih guys di atas. Soalnya si JTK itu identiknya dengan tenaga atasnya guys. Keren-keren. Tetap dapat si CBR-nya guys. CBR Mandalika tadi ketinggalan ya. Pada loncat-loncat gila. Aduh. JTX 10 sama JTX 6-nya pada loncat-loncat. Ada loncat-loncat guys. Tahu sendiri kalau mungkin powernya anjir. Lari 100 berapa tadi itu mereka? 150 ada kali loncat anjir. Plus tidur. Ngeri 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 ngeri. Gila gila gila. Bacot banget guys knalpotnya. Balik lagi kita. perutnya gede. Gak kuat ya. Menangan itu ya. Wah, beratnya nih. Curang dia. Kaget gua. 199, 193. Dapat tuh, padahal knalpotnya knalpot bapet. Aduh, bikin puyeng ini knalpotnya guys. Aduh, aduh, dielek. Menangan itu guys, CBR janda daripada CBR Mandalika. Alasannya gara-gara bobot. Tapi emang benar sih, bobot itu pengaruh banget guys, bobot. Jadi karena bobot mungkin jadi si Mandalikanya kalah. Kalau si Mandalikanya pakai sewaan joki, si Mandalika menang, kalah ini. Kalau nyewa jok yang kecil itu loh, yang 40 kilo beratnya. Tapi ngempos sih guys, tarikan atasnya ngempos pakai knalpot bacot tuh. Gila, gila. Oke guys, jadi kayaknya sekian dulu video kita kali ini. See you next time, see you next video. Seru banget guys, pokoknya.